saya mau bungkus makanan dulu untuk dibawa balik untuk anak-anak. Oke. Nah, ini cuaca cerah. Nah, cerah sangat. Oke, bukan tanah rata. Bungkus makanan dulu. Iyalah, ini pejabat majelis daerah, yaitu Hotel Cenip, hotel yang terbaru. Saya akan start pusing dari sinilah, pusing sebelah sana cari makanan. Oke, saya nak bungkus makanan, tengok apa yang saya boleh dapat dengan apa yang saya ada. Ini Hotel Avilion Cameron Highland, atas sana rin na sembot Mr. DIY ada dekat sini. Macam-macam lah ada dalam ni, tapi di sana saya tidak masuk sebab saya perlu makanan saja. Saya akan start round dari sini, bungkus makanan. Minta maaf, komen tidak nampak lah. Komen tidak nampak, jadi saya tidak baca lah. Tidak dapat baca. Kalau lihat sini semua hotel-hotel, hotel, restoran. Oke, okay. Ini restoran non halal. Cameron Fair. Oke, itu Cameron Fair. Di sinilah juga Avilion Cameron Highland. Travelers Bunker. Biasa yang ni kalau tidak pandemik ni, Mak Saleh atau Om Blue, tempat menginap. Ya, ini Travelers Bunker sebelah sana, Surya Hotel. Oke. Okay. Mana mau bungkusnya? Oke, sekarang musim durian. Tengok, banyak durian sana. Sini banyak durian. Tuh, nah, kedai durian. Tapi saya tidak pergi sana sebab saya tidak perlu durian, saya perlu makanan. Nah, di sana ada kedai makan. Tapi rasanya semua goreng-goreng tadi itu tuh. Saya selalu makan sana. Saya tidak bermaksud untuk bungkus sana lah, ataupun balik nanti saya tengok apa ada sana.
Ini abang-abang Pus Panda. Saya mau bungkus di saat cari apa? Kari kambing sebenarnya. Kari kambing. Saya mencari kari kambing. Kari kambing di sana. Saya akan pergi sana. Minta maaf ya, komen tidak nampak sebab cuaca begini, screen pun tidak berapa jelas. Komen memang tidak nampak, jadi saya tidak boleh baca komen kawan-kawan semua. Tapi sekarang saya berada di Tanah Rata, saya baru habis dari rutin bulanan di bank. Oke, bayar loan macam-macam di bank siap. Sekarang saya mau pergi bungkus makanan lah. Di order budak-budak ialah kari kambing. Kari kambing ada sebelah sana. Ada satu kedai untuk nampak bread untuk nasi kambing. Sana lah. Kita lanjut di sini. Gerai buka juga. Sekarang betul-betul di Pekan Tanah Rata nih. Itu ialah Zenith. Zenith kemahalan. Oh, panas. Itu Zenith kemahalan. Itu majlis daerah kemahalan. Yang itu pula tadi my bank di sana. Yang itu tadi Abilian kemahalan. Oke. Ini ada pejabat pos yang itu. Ini kalau tidak pandemik, nah ini semua jual souvenir, seperti bantal, macam-macam produk Cayman Island. Sekarang tengok, kosong, tutup semua. Thank you.
Oke. Di sebelah sana Terminal Fresia. Di belakangnya itu ialah Gunung Berembun. Saya mau melintas jalan nih. Oke. Sini ada trafik. Yang ini trafik light pertama. Yang tinggal berbincang. Trafik kedua di tanah atas, sorry. Yang kedua ialah di Berincang, depan Dewan. Berincang tuh. Oke, nak melintas ya. Sekarang pukul 1. Bengkelan tutup kan. Tadi sana Hondel, sini HCBC. Oke. Ada orang. Tidak pernah tutup. Tidak pernah lengang tempat ini. Hari ini lengang. Oke. Jalan. Hari kambing ada? Hah? Hari kambing. Hari kambing. Ya. Ini hari terapa. Wah, lampu terang hari. Sekarang mana? Ayam ada, ayam ikan. Mari. Ayam masih ikan. Masih ada. Wah, saya mau cari masih. Ayam kambing saja. Kambing cara lama. Oke, okay, kita apa? Mesti banyak lama lah, Tara. Ayam masih makan. Apa, apa, thank you. Dia minta cari kambing. Apa, thank you. Okay. Ini daerah tari kambing. Nah, mungkin kita akan cari lain tempat. Ini Starbuck. Nah, ini Starbuck, kawan-kawan. Pun. Saya akan turun bawah sana sekejap. Dan pusing balik ke my bag. Oke. Okay. Kari kambing tak ada, tiada. Kena cari yang tempat. Oke. Okay. Kita tengok bawah sini ada tak? Terminal. Oke. Nomboknya teras sudah. Sana itu kedai telepon dan merry-go-round saja. Ini kita baliklah. Ini teras ini. Kita cari di Berincang ya nanti. Oke. Okay. Ini Terminal Fresia. Cuma Island. Semua bus dari Pineng, Ipoh semua turun di sana. Oke. Okay. Hai. Oke. Okay. Oke. Okay. Ini Mr. Gills. Topi cowboy leather. Buatan sendiri. Dia buatlah. Kalau topi
wallet, slipper, ya buat ya depan tadi yang tutup buat ada itu tak situ. Sekarang kita baliklah cari kambing dia dah. Kurang kali kambingnya. Oke, okay. Kita cari yang tempat. Ya, ini parking majlis daerah Kemahalan. Oke, okay. Parking majlis daerah Kemahalan. Saya mau jalan sekejap lah. Harap tidak ada masalah. Pun tidak ada orang nih. Nah, langsung tidak ada orang. Oke. Dataran tanah rata. Ini cuaca cantik, biru, pohon biru. Oke, sini di atas sana. Tadi kedai dia ialah yang saya pergi tadi ialah sana tadi. Tuh nak kedai dia. Sana kedai. Tapi dia ada. Pas patut dia bawah sana pun ada satu kedai. Nampaknya sudah tukar owner, sudah lain owner. Sana pun ada kari kambing juga tapi satu karona mungkin. Saya tengok lain orang sudah. Sebelah sana. Jadi saya boleh simpulkan karena tak kita jumpa kari kambing lah ini kali. Sebab dua kedai itu ya selalu saya beli. Sedap kari kambingnya. Oke. Hari tidak berkabus kan? Yang hari itu berkabus. Saya keluar dari bank, saya pergi, saya parking di sini, parking terus berkabus teman. Ini cerah. Itu Taman Apple. Ini lah Taman Apple. Biasa expo di sana. Setiap cuti sekolah ada expo. Penuh expo di sini nih, sini. Parking majlis daerah. Yang itu Cool Point Resort. Ini Cool Point Resort. Oke, mungkin patut saya balik. Sebab di parking saya lupa letak tadi ya. Harap-harap tidaklah kena saman. Tiket parking pun saya lupa letak ya, baru ingat lah kalau kena saman Rp20 tuh. Oke, nah, saya balik. Yang saya perlu tidak ada di sini, jadi saya perlu pergi berincang beli. Harap-harap ada lagi berincang. Gerai-gerai makan di belakang jalan besar. Oke, okay. Saya pulang.
pusing sejam. 18 penonton, 19. Oke, pusing tengok. Harap tidak masalah. Tempat saya berdiri ini ialah sungai ini sebenarnya. Telah di kalau dulu ini sungai. Tempat saya berdiri ini. Nah, itu. Nah, itu dari sana. Jalan sini. Sini. Di sana. Nah, itu jembatan tuh. Di bawah ini sungai. Oke, tapi telah dibuat parking. Oke. Inilah sungai. Atas yang kita berdiri ini, saya berdiri ini sungai. Tapi telah ditimbus dan dibuat parking. Oke. Sekarang saya mau balik. Tapak Expo, Tapak Bazar Ramadan di sini. Nah, di sini. Yang di belakang itu ialah Gunung Berembun. Oke. Belakang itu Gunung Berembun, kawan-kawan. Lagi satu Gunung Dasar. Gunung Dasar nampak. Ya, kita tengok Gunung Dasar di mana. Goyang ya, sorry, minta maaf. Gunung Dasar di sana, itu Gunung Dasar. Oke. Dan kalau publik cuti umum atau Jumat Sabtu Ahad, tempat ini semua penuh dengan kendaraan. Oke, parking tidak cukup time tuh. Parking tidak cukup. Sebelum tahun sebelum tahun 2015 mungkin rumah tidak cukup. Pak Manom stay hotel tidak cukup untuk pelancong. Tapi sekarang sudah oke lah, sudah banyak pembangunan, banyak sudah apartemen baru, jadi boleh cukup lah. Oke, parking di sini berbayar, kadar dia seperti macamnya, kadar bayaran parking. Oke, ini kadar bayaran parking. Saya akan naik tangga nih untuk bagi view tanah tak dari atas pula. Harap tidak ada masalah lah. Saya akan turun sebelah sana terus ke kereta dan balik ke Brincang. Pas nih. Sebelah tangga majlis daerah. Ini tangga ke pejabat majlis daerah Cameron Highland. Oke. Taman Apple Strawberry di sana, Terminal Fresia. Ini tak ada orang, kebetulan jam 1. Mungkin semua orang pergi rehat. Jadi tidak ada seorang pun saya jumpa di jalan lah. Ini tangga. Huh.
majelis daerah yang sudah berwajah baru. Pejabat majelis daerah Cameron Highland, saya tarik nafas kejam. Hari-hari duduk di rumah, jadi kurang exercise. Naik tangga yang begini sikit pun sembut, sikit saja nih sudah sembut. Betapa perlunya exercise. Tapi itulah, sekarang PKP, kalau keluar nanti macam-macam hal. Oke, nah, baru-baru ini saya dari pemulai minta kebenaran untuk keluar, sudah bosan di rumah. Terus terang aja lah, saya mau pergi jalan-jalan, saya bosan di rumah. Sambil cari kerja, saya cakap yang layak cuma untuk beli makanan saja, dan yang kerja yang perlu. Oke, kalau setakat jalan-jalan tidak boleh. Cari kerja pun, cari kerja dia tidak bagi jawaban lah. Tapi dia cakap macam ni, kalau kau pergi beli makanan, teruslah sambil-sambil cari kerja. Begitulah dia cakap. Dengan saya bagus juga tu polis. Oke, ini saya curi-curi sekejam lah. Nah, saya mau cari kari kambing tadi. Budak-budak mau kari kambing, tapi tiada. Ada ayam kari. Tapi saya rasa yang itu saya tidak perlu. Dia tidak, budak-budak tidak minta. Jadi saya akan berusaha cari kari kambing hari ini. Di sini tiada, saya cari di Perincang. Hari itu ada sekali, minggu lepas beli. Tulang-tulang saja. Tapi dapatlah juga merasa. Oke. Oke. Itu jenit. Saya tidak berbesar hati naik atas. Jadi saya dari jauh saja lah. Oke. Tidak besar hati saya pergi naik atas. Ada security jaga. Jadi dari jauh saja. Oke. Ya, ini ialah. Oh, tengok. Beratap dari Pekan sampai ke Hotel Jenet nih. Dari Pekan sana, dari bawah itu Maybank, dari bawah sana kita kena hujan. Terus jalan sampai ke Hotel Jenet tuh. Nah, itu Hotel Jenet. Saya masuk sana tapi tidak besar hati lah. Tidak sampai hati saya masuk. Maaf, tidak keperluan. Sini pun tidak keperluan juga. Saya pusing juga. Oke. Oke, ada nampak satu komen. Cuaca macam mana? Saya rasa panas. Mungkin dalam 29-30 nih. Dari saya sebab saya berjemur. Kalau tidak berjemur mungkin dalam 25. Macam itu. Oke, cuaca kita boleh tengok. Nih. Ada warna-warna sikit. Hari ini biru. Emang cantik hari ini. Biru. Oke. Kebetulan saya pergi bank. Hari ini 16 hari bulan. Keluar sikit duit. Biasalah. Korek mana yang ada. Oke. Korek mana yang ada dulu. Kita pun tidak tahu PKP ini sampai bila. Pergi dekat bank tanya macam mana dengan loan. Sebab banyak juga loan. Dia dari pagi penjelasan tadi, tapi saya belum buat pilihan sebab saya masih berharap sebenarnya agar pandemik ini cepat pulih dan kita boleh beraktiviti semula dan saya pun boleh bekerja semula. Sekarang ini menganggur nih. Oke, saya dah kerja. Jadi, inilah kerja saya. Kalian bagi senang-senang hati buat YouTube, supaya tidak berapa ingat. Sebenarnya susah. Susah kalau tidak bekerja nih. Macam-macam diingat. Tapi untunglah ada ramai rakan di YouTube. Konten-konten mereka tuh menghibur. Sangat menghibur. Jadi saya pun ikut-ikut lah. Buat sudah buat 6 bulan. Inilah.
kita lah stres banget memikir tidak kerja. Oke, saya di bawah pokok nih, pokok besar nih, rehat sekejam. Di sini sejuk. Oke, di bawah pokok nih sejuk. Kalau saya berjalan di sana nanti memang panas. Saya rasa saya mau lajak tuh, saya mau laju sedikit jalan sebab panas. Kalau dibuat cahaya matahari memang lebih panas. Oke. Oke, ini Abilian. Ini adalah papan tanda yang kita boleh lihat dari jalan besar. Ya, ini papan tanda untuk Cameron Highland. Di belakang dia itu adalah pejabat majlis daerah Cameron Highland. Oke, sudah azan. Saya mau balik lah, sudah azan. Balik dulu. Oke, kawan-kawan. Mungkin sampai di sini saja. Terima kasih menonton. Sana. Oke. Okay, azan sudah habis. PKP lagi 3 tahun bang. Aduh, lama betul tuh kalau 3 tahun. Oke, cuaca. Inilah kalau ikut jam G-Shock nih. Temperaturnya suhu 31,8 derajat Celsius. Oke. Oke, sampai di situ aja. Saya mau balik. Sekarang sudah jam 1.24. Budak-budak tunggu untuk makan tengah hari sebenarnya ini. Baru habis dari bank, keluar di sikit. Osman Bakar keluar duit untuk beli makanan. Oke, lepas itu pergi cari kambing, kari kambing tapi tidak berjaya di sini. Saya akan pergi bincang. Oke, teman-teman. Saya mau bincang bungkus cari kambing di sana. Oke, sampai di situ saja. Terima kasih telah menonton.